Meningkatnya debit air sungai Petung akibat hujan deras di wilayah kota dan Kabupaten Pasuruan mengakibatkan tanggul sungai sepanjang 10 meter jebol dan membanjiri belasan tambak ikan bandeng milik warga. Sebuah tanggul sungai Petung tepatnya di Desa Jelak, Kelurahan Belandongan, Kecamatan Bugul, Kota Pasuruan jebol setelah tak kuat menahan derasnya debit air sungai. Tanggul sungai jebol sepanjang 10 meter menyebabkan belasan tambak ikan yang di dalamnya terdapat bandeng di sekitar aliran sungai terendam banjir bercampur lumpur. Menurut pemilik tambak, sebanyak 11 tambak yang terendam banjir setelah tanggul sungai jebol setelah diguyur hujan deras selama berjam-jam. Akibatnya para petani tambak terancam gagal panen karena ikan bandeng diperkirakan hilang terseret air sungai. Kalau 11 malam tadi yang kena banjir ini. Di sisi mana, Pak? Sisi timur. Timur sungai maksudnya. Timur sungai. Jangan punya tambak. Punya, tapi di barat sungai. Barat sungai. Aman berarti ya. Alhamdulillah aman. Yang ini tambak apa aja ini? Yang sebelah timur. Tambak Jelak, Rejo. Bandeng. Tambak bandeng semuanya. Banyak yang kira-kira kena ini. Banyak. Berapa, Pak? Belasan. Kira-kira? Belasan nih gitu. Belasan petak ya, maksudnya ya. Belasan petak. Banyak yang mau panen ini, Pak? Oke. Oh. Sekarang mau panen kan akhir tahun, air tahun baru. Oh, itu. Harganya nanti kan mahal. Panen akhir tahun. Iya. Okay. Tahun baruan rencananya ya. Banyak yang gagal panen, Pak ya? Banyak yang gagal panen. Harapannya apa, Pak? Ya cepat ditangani lah. Tidak merugikan. Pemilik tambak ikan bandeng berharap kepada pemerintah Kota Pasuruan untuk segera memperbaiki tanggul yang jebol. Tim Liputan, CTV. Yeah.